Kali ini aku mau bikin tutorial video-video lucu gitu lah ya, buat mempercantik tampilan Instagram jualan kita. Dan aku tuh pakai 3 aplikasi. Yang pertama ini Eraser Background, lalu Canva, lalu Pixgram. Cuma itu aja sih ya. Nah, setelah kita hapus backgroundnya, sekarang kita masuk ke aplikasi Canva untuk membuat backgroundnya, untuk mengedit fotonya ya. Sini kita beli warna di backgroundnya. Misalnya, oke ini. Lalu beri sedikit hiasan di backgroundnya, atau kalau sudah punya background yang bagus bisa dipakai ya. Lalu kita masukkan gambar yang sudah kita hapus tadi, yang sudah dihapus backgroundnya. Nah, seperti ini. Ini kita beri tulisan. Ganti warna putih biar jelas. Si orangnya ini kita miringkan dulu ya. Seperti ini. Kita save 3 kali gambar ini. 3 kali ya di save-nya. Nah, sekarang udah 3 kali ya. Nah, sekarang kita putar lagi arah orangnya ini ke sebelah kiri. Seperti ini. Kita save lagi 3. Yang ini juga di save 3 kali ya. Nah, terus sekarang setelah kita membuat gambar tadi, sekarang kita akan membuatnya menjadi sebuah video yang lucu. Kita masuk ke Pixgram. Mulai. Kita simpannya berurutan ya, dari yang ke kanan dulu, lalu ke kiri, kanan lagi, kiri, kanan, kiri, bersilang-silang. Pencet tanda hijau di atas, pencet lagi yang tanda hijau di atas kanan, hilangkan tulisan Pixgram ini yang klik cap air, hilangkan checklistnya. Kita atur kecepatan videonya menjadi 3 detik, 3,2 detik. Coba play. Nah, seperti ini ya. Sudah jadi. Kita save. Sekarang kita coba. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah jadi. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.